Informasi berikutnya, ruang transit jenazah di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jalan Sunter Permai, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar Selasa malam. Para pasien terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Mobil hati-hati meleduk, Mas Eko. Hati-hati, Bang. Hati-hati. Kobaran api yang cepat membesar menyambar sebuah mobil ambulans yang terparkir di depan ruang transit jenazah. Sejumlah pasien di rumah sakit bahkan terpaksa dievakuasi untuk menghindari penambatan api dari ruangan ini. Petugas dari Suku Dinas Pemadaman Kebakaran Jakarta Utara langsung berjibaku memadamkan api. Sekitar setengah jam kemudian api berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian.